Apa itu COVID-19? COVID-19 ini merupakan satu virus baru dan berbahaya serta berjangkit yang berkait dengan sindrom pernafasan akut yang teruk, iaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, iaitu SARS, atau lebih dikenali sebagai coronavirus, iaitu COVID-19 yang telah ditemui di negara China. Ciri-ciri yang ada di dalam virus SARS ini, iaitu seperti spike protein, RNA dan lipid envelope ini sebenarnya hanyalah sekumpulan bahan genetik dan beberapa protein yang boleh dikatakan juga bukan makhluk hidup, dan ia hanya dapat memanfaatkan dirinya dengan memasuki selang hidup. Jadi, virus ini bukan sahaja ditemui di dalam badan kelawar, malah tenggiling juga mempunyai virus yang sama di dalam badannya. Seterusnya, dari mana bermulanya COVID-19 ini? Bermula dari negara China, iaitu Wuhan, yang mempunyai sebuah pasar tradisional yang menjual berbagai jenis haiwan liar dan eksotik seperti kelawar, biawak, tenggiling, khinzir dan sebagainya. Haiwan-haiwan inilah penyebab kepada kehadiran virus COVID-19 ke dunia, manakala penyakit COVID ini telah wujud sejak dari 2002, di mana 29 negara didapati telah dijangkiti dan membunuh lebih 800 orang. Setelah 18 tahun, penyakit COVID-19 ini terus meningkat. Sebanyak 71 buah negara dan lebih 3,000 orang di seluruh dunia telah dijangkiti akibat dari penjualan haiwan tersebut tanpa kawalan. Bagaimana COVID-19 boleh tersebar? Mari sama-sama kita lihat. COVID-19 boleh tersebar apabila seseorang itu bersentuhan tangan dengan seseorang yang telah dijangkiti dan juga berhubung dengan orang yang mempunyai penyakit COVID-19. Selain itu, COVID-19 boleh dijangkiti jika seseorang itu menyentuh objek yang mempunyai virus COVID-19, lalu ia menyentuh mata, hidung dan mulut. Dah dapatkan sedikit info tentang COVID-19? Jadi, suka diingatkan agar semua berhati-hati dan mengamalkan langkah pencegahan jangkitan COVID-19 ini. Mari kita ikuti langkah yang disediakan. Langkah pertama, amalkan tahap pembersihan diri setiap masa seperti kerap mencuci tangan anda dengan menggunakan air dan sabun, ataupun juga anda boleh menggunakan hand sanitizer. Langkah kedua, sentiasa memakai penutup mulut dan hidung apabila keluar. Dan langkah yang ketiga, elakkan daripada mengunjungi tempat tumpuan orang ramai dan bergaul rapat dengan mana-mana individu. So guys, stay safe, stay home.